nangis nih. Kok mohon tutu nih aku dengan kamu aja yang kamu menangis nih. Kenapa? Kau tengoklah ni Yusof. Ha? Tadi aku tak agak mau makan dengan donat. Kau tengok apa netizen cakap? Kau tengok kau baca? Netizen. Kade comel. Donat dengan kade. Kade lagi handsome. Hei! Apa masalahnya? Masalahnya aku dah tahu benda tu. Tak payahlah cakap. Alah. Kamu ni kan dia melawak lah, kelakar lah kamu ni. Untunglah ada orang komen. Aku ni langsung tak ada orang komen. Kadi, kamu kena buat satu benda yang viral. Macam mana? Main sini. Ha? Orang sekarang dia suka mannequin challenge. Apa tu? Mannequin challenge, kamu gerak, kamu beku. Oh, gerak beku. Okey, kamu gerak. Aku cakap beku, kamu beku eh. Okey. Beku. Yang gerak tu bumerang. Aku ni Parkinson ke adik kamu? Alah kamu ni Usop. Eh tapi baguslah benda ni. Benda ni cerdik teknologi sekarang eh. Cerdik kamu kata? Ha. Mari sini aku tunjuk kamu. Mari sini. Apa? Kita letak sini. Kita pakai timer 5 saat. Okey. 5, 4, 3, 2, 1. Kenapa kamu tolak aku? Dia tak dapat ambil gambar kita. Kelakarlah kamu dengan dia. Keluar air mata tu. Mana cerdiknya? Yang bukan-bukan kamu ni lah. Eh, Kadir. Apa dia? Kamu tolong aku ni. Anak aku ada kirim apa benda. Entah ni aku daripada tadi perhati. Apa benda ni? Apa benda ni, Sok? Entah. Dia kata sini eh. Buat macam benda yang kamu sayang. Benda yang aku sayang? Kamu sayang kamu buat apa, Sok? Peluklah. Cuba kamu peluk dia, Sok. Hah? Kamu peluklah dia. Betul ke? Betul. Cuba peluk. Kadir. Kelakarlah kamu, Sok. Ini benda ni namanya hoverboard. Mari sini. Aku tunjukkan dia. Nampak? Naik macam gini. Peninglah sup benda ni. Terrorlah kamu. Tak apa aku main. Seronoknya Usop. Boleh pergi belakang. Kenapa kamu ni Usop? Anak aku bagi kat aku, kamu yang pandai main. Tak apalah, kita boleh naik berdua. Mari sini. Naik berdua? Kita naik berdua. Boleh ke? Kamu peluk belakang. 1, 2, 3. Kan seronok tu. Kadir. Kamu masih masuk rumah pula. Tadi berdua mana lagi seorang? Sob, mana kamu, Sob? Kadir. Sob. Kau laju sangat tersangkut umpayan aku belakang. Tunggaklah Shiro. Habis tercabut segala-segala tudung Nilofa kat bayan tadi. Baik, kita dengarkan apa kata Nilofa. Dipersilakan.